Musuhnya kena damage, kita taruh tengah sini kalau enggak salah sini. Nah. Nah. Nah, lihat guys. Oh my god, berubah coy. Berubah. Lihat suara itu, lihat suara itu kayak deg-deg. Deg-deg. Bener-bener kayak jantung coy. Oh my god, ini bakalan dapat buff kita ya guys. Oh, conduit power coy. Oh my lord. Siap. Oke, ini bener-bener mantap banget coy. 1.13 ini bener-bener mantap ya guys. Kalian harus coba nih guys ya. Oh my god, coba bentar. Musiknya gue gede ya. Halo everyone, so balik lagi sama gue di sini di channel Ion. Oke, gue gak bisa nge-zoom lagi sih. Ini gak pakai Optifine ya guys ini. Oke guys, kali ini kita bermain game Minecraft lagi seperti biasa. Dan kali ini kita gak bermain ya gameplaynya. Gameplay kita gak bermain, tapi kita di sini bakalan review ya. Review coy. Beda gue mau ganti skin, ini gak profesor lagi lah. Atas lagi atas ya coy ya. Oke guys, dan kali ini seperti yang kalian ketahui, ini kita bermain di game Minecraft versi yang sangat terbaru guys, yang update-update yang paling ditunggu-tunggu dari 2017 dan awal 2018 ya guys. Namanya Ocean ya. Ya emang sih update 1.13 ini fokusnya kepada Ocean ya guys ya. Mungkin yang di MCPE ya, MCPE yang atau yang di HP Android Apple gitu ya, itu udah ada ya guys, sudah ada Ocean. Tapi kayaknya gue sih nggak nonton ya guys yang MCPE ya guys ya. Seriusan, gue nggak nonton update yang MCPE. Walaupun sama, tapi paling ada yang berbeda. Gue nggak tahu nih, sama apakah beda nih ya guys ya. Pokoknya yang di PC ini setahu gue nih keren banget ya guys ya. Oke guys, mungkin kita bakalan lihat aja dari game mode kreatif. Mungkin ntar gue main sama Yanto ya guys ya, bakalan di game survival ya, dan di versi 1.13 ya guys ya. Semoga aja bangunannya gak hancur ya kan. Oh my lord. Oke, kita lihat di sini ada, oh the tube coral, ada coral coy. Siap, ini kita lihat dari blok-bloknya dulu ya guys ya. Dan yang seperti kalian tahu, yang ketahui 1.12 itu ada konkret, dan sini ada, wow, ini perasaan gue yang beda apa, wait, kok ada berbeda ya guys ya. Apa emang gue kebanyakan itu ya guys ya. Wah, ada. Yo, ini ada strip ini kayak udah diiris ya, guys ya. Jadi wood ada yang baru coy ya. Ini jadi wood yang kulit yang luarnya diiris ya, guys. Diiris maksudnya apa ya? Dikelupas ya. Hebat. Ini kayak pakai mod atau dan spruce wood ini. Oke, lihat nih. Ini enggak ada ini ya, guys. Yang enggak ada ujungnya ini ya. Enggak ada ujung yang putih-putih ini, bener-bener kulit keluarnya doang ya, guys. Ini kayak ya kayak di mana ya, game mode apa sih, pakai word edit ya guys ya. Kita lihat dari wood-nya dulu nih guys ya, dari bloknya dulu nih guys. Kita lihat dulu dari bloknya dulu nih. Ini banyak banget coy, yang mungkin gue bakalan buatnya ini terlalu banyak ya guys. Mungkin gue bakal buat part 2-nya kali ya guys ya. Dan di sini ada nether wart. Nether wart-nya kayak beda coy ya. Ini kayak banyak tekstur yang berubah ya guys ya. Apa perasaan gue doang apa gimana ya guys ya? Seharusnya gue nggak pakai ini ya guys ya, resource pack. No, ini resource pack default lo ya. Ini nether wart coy, nether wart. Oke, ini gue baru pertama kali lihat ya kayak gini, nether wart kayak gini coy. Oh iya, ini baru coy ya, nether wart. Siap. Ini baru, dan ini nether red, nether brick. Ini baru coy ya, baru coy, yang merah. Biasanya yang gelap coy ya, biasanya yang gelap. Kita lihat-lihat dari bloknya dulu ya. Mungkin ntar ada part 2 ya guys ya, mungkin ditunggu aja. Dan kita lihat kita di yang pertama ini ya guys. Maksudnya video pertama ini mungkin kita review bloknya aja dulu ya guys. Mungkin ada tambahan-tambahannya, sedikit item-item yang mantep gitu loh ya guys ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat satu persatu guys. Oke, mungkin ada yang kelewat, mohon maaf nih guys. Mungkin kalian tinggal bilang aja, ini baru prismarine ini 1.8 ya. Oke, ini konkret terakota dada coy. Oh, turtle egg. Oh, turtle egg mantar aja ya guys ya. Ini turtle egg ini bisa di breed ya, turtle ya. Dan sini ada koral, ini koral banyak banget. Mungkin ntar ada biom koral atau apa. Jujur guys, gue belum lihat. Blue eyes, ini baru coy. Dan turtle seal, siap nih. Cute ini kayak sih dari turtle ya guys ya. Iron soul. Oh, sekarang ini warna hijau guys ya. Dulu warna biru ya. Masih biru ya guys ya. Oke, kita lihat. Oke, ini enggak ada yang berubah di sini ya. Oh, ini embernya pufferfish sama salmon. Siap. Gue mau lihat. Oh,
Jadi ini mungkin diisi ya kali ya guys ya. Tapi wait, airnya warnanya berubah atau gimana guys ya? Seriusan, gue nggak pakai retrospect lo ya, please lah ya. Sekarang ikan-ikan di sini udah mulai hidup ya guys. Maksudnya tuh udah mulai ada gitu. Dried kelp block. Ini dried itu yang dikeringkan. Berarti kelp itu kan rumput laut. Berarti rumput laut yang dikeringkan, tapi block ya, jenisnya block. Oke, ini banyak banget ikan. Oke, dan mungkin kita bakal lihat. Oh, dried kelp. Oh, ini rumput laut ya guys ya. Iya benar, rumput laut kelp itu ya. Kelp pop. Kayak di apa sih, SpongeBob ya guys ya. Oke, mungkin untuk mob-mobnya ntar aja. Mungkin kita bakal ketemu langsung aja kali ya guys ya. Untuk head nggak ada yang berubah. Mungkin enchant ada yang berubah coy. Biasanya yang berubah tuh paling bawah ya guys ya. Oke, kita lihat ini mending. Channeling, oh channeling. Channeling itu yang ada muncul petir ya guys ya. Mungkin ntar ada lah ya. Ada, mungkin di next episode lah kali ya. Untuk ya enchant-enchant tuh enchant di next episode ya guys. Tunggu aja. Ada impale. Impaling itu kalau nggak salah tuh ke apa sih, monster-monster laut atau binatang laut itu lebih sakit ya guys ya. Loyalty itu yang balik lagi kayak bumerang guys ya. Lure, oke, itu udah biasa coy ya, udah biasa lagi. Kita lihat lagi. Oh, bedrock udah biasa. Mungkin ini, oh, oh, slow falling. Oke, siap slow falling ya. Ada yang baru, oh, trident ya. Trident pasti kalian udah tahu lah ya. Trident tuh udah tahu. Oh, heart of the sea dan nautilus seal ya. Jadi ini bakalan bisa ya guys ya. Ini Heart of the Sea ini dapatnya dari harta karun ya. Harta karun coy ya. Dapatnya dari harta karun dan ini ada slow falling ya, seperti bahasa Inggris ya, itu bakalan jatuh ya, bakalan lama. Kita lihat. Wow, kayak ayam guys ya. Kayak ayam. Siap-siap, ini enggak bakalan kena ya, enggak kena drop damage ya guys ya. Oh my god, ini mantap coy ya. Mantap, ini rada ngeselin sih kelamnya. Oke, ini ada block dried kelp block itu. Oh. Ini kayak apa ya, kayak hadiah coy ya. Seriusan, kayak hadiah cuy. Dan sini ada turtle seal. Oke, ini dapat 2 armor doang, tapi ada kegunaannya water breathing. Jadi kita ada tambahan ya. Oh, tapi bolong-bolong ini apa, bolong-bolong cang ya kali ya. Ini ada tambahan water breathing. Ini kalau di dalam air mungkin kita bakal water. Kita lihat aja dulu ya guys ya. Kita bakalan nyelam dulu nih. Mungkin kita bakal nyari ocean dulu ya guys ya. Kita loket ya kalau nggak salah ada komennya. Oh, sekarang komennya berubah coy ya. Komennya berubah jadi apa ya, merah-merah gitu. Kita ship ya kalau nggak salah. Oh, shipwork namanya coy. Kita lihat. Oh deket coy, ternyata deket ya guys ya. Semoga aja ntar di survival gue jadi deket gini ya guys ya. Oke guys, ini udah ada ini apa sih namanya, rumput laut ya guys ya. Wait, ini lagi nge-lag guys ya. Nah ya kan. Oke, mungkin kita taruh sini aja, diaminkan. Oh, ini kapal ya kah, apa cuman setengah apa gimana tuh. Oh, kapalnya. Wait, kayaknya nggak full face. Ini kapal ya coy. Ini kayak kepotong gitu. Oh, mungkin bagiannya. Yang penting hadiahnya ada ya guys. Yang penting hadiahnya ada ya. Kapalnya nggak setuju penuh. Oh, MLR ya, MLR sama iron. Oke, ini biasa bukan hadiah utama ya guys ya. Oke, setahu gue ada hadiah utamanya itu yaitu, nah ini nih, ini. Oke, kita lihat deh guys ya. Oke, ini nge-lag coy, nge-lag. Emang gini guys ya, baru ngerender, bukan nge-lag gara-gara internet coy. Ini gara-gara emang apa ya, ya kita butuh render dulu ya. Oke, render mapnya maksudnya. Dan di sini kita dapat peta buried treasure map, itu treasure tempat bajak laut. Nah ini guys, ini caranya gue tahu gimana. Mungkin ntar gue buatin episode yang terselui sendiri ya. Mungkin bakalan 3 episode lah buat 1.13 ini lah ya guys ya. Soalnya ini bener-bener semangat banget ya, bakal jadi semangat. Betul, mapnya ngapain gue hancurin ya, bodoh lah. Oke, di sini ada trident. Mungkin trident juga bakalan ada apa ya, map tersendiri. Dan sini ada turtle seperti kalian ketahui. Oke, tapi ini bisa taruh di sini ya guys ya. Ini untuk yang fun ya. Fun. Oke, ada yang fun. Oh, jadi berubah ya guys ya. Berarti kita harus butuh air gitu ya guys kayaknya coy ya. Betul, please lah. Ini terbang-terbang ini males banget ya. Kalau nggak salah tuh ya guys ya, turtle itu makanannya rumput laut ya guys. Ini rumput laut yang ini, tapi ini bergoyang-goyang coy ya. Dan di sini kita bakalan lihat ini ya guys ya. Ini yang terpenting, Heart of the Sea ya guys ya. Ini adalah harta karun yang bisa dapat dari tempat harta karun ya. Ini paling harta karun utama ya. Jantung dari sea ya. Lautan coy ya. Mungkin kita butuh crafting table ya, table ya. Untuk trident ntar ada videonya tersendiri ya kayaknya. Oke, ini Heart of the Sea seperti biasa ditaruh di tengah. Jadi ada ya guys ya craftingnya. Nah, ini jadi conduit coy. Jadi conduit coy ya. Siap.
Jadi ya conduit, ini conduit ini kayak apa ya? Kayak bola-bola gitu ya guys. No. Dia cuman gitu doang sih sebenarnya, tapi bagi kalian biasa aja, tapi ini benar-benar overpower tuh ya. Kita lihat di sini mungkin kita butuh yang blok-blok apa ya? Ocean Monument ya. Ocean, oke. Okay. Kita butuh blok yang Ocean Monument gitu, kayak apa ya? Kita lihat Prismarine ya. Kalau enggak salah Prismarine apa Prismarine yang ini ya? Kayak Prismarine yang ini. Kita buat ini guys ya. Kita buat kayak portal gitu ya guys ya. Ini dia kayak fungsinya kayak beacon coy, beacon kedua coy, tapi ini lebih overpower ya. Beaconnya ngedamage ya, kena damage. Musuhnya kena damage, kita taruh tengah sini kalau enggak salah sini nah. Nah. Nah, lihat guys. Oh my god, berubah coy. Berubah. Lu lihat suara itu? Lu lihat suara itu? Kayak deg-deg. Deg-deg. Bener-bener kayak jantung coy. Oh my god, ini bakal dapat buff kita ya guys. Oh, conduit power coy. Oh my lord. Siap siap siap. Oke, ini bener-bener mantep banget coy. 1.13 ini bener-bener mantep ya guys. Kalian harus coba nih guys ya. Oh my god, coba bentar. Musiknya gue gedein ya. Jukebox tono blocks mungkin gue gedein. Noh, deg-deg. Kayak suara jantung beneran coy. Oh my god ya. Oke, untuk Trident ntar aja. Mungkin kita bakal buat video lagi ya guys ya. Dan kita lihat mungkin di mana ya. Kita tambahin. Oke, okay, dia berhenti. Oh, masih detok ya. Oke, okay, ini tambahannya kita bisa coba kita game mode kita ini dulu ya guys ya. Kita pakai milk-milk dulu ya guys ya. Soalnya kita hancurin buff-nya dulu. Oke. Okay. Oh, ini kita dapat ini ya guys ya. Game mode survival, terus kita ini dapat namanya water breathing. Jadi kita bisa buat apa ya? Buat bangunan di sekitar tanpa pakai ramuan dan tenggelam. Ini bakalan ini ya guys ya, bakalan bisa bernapas di dalam air dan night vision coy ya. Oke guys, jadi ini build yang seperti ini. Lebih apa ya, jadi buildnya ini tergantung apa ya, tergantung build aja guys ya. Jadi mungkin kalau buildnya kotak doang kayak tadi, itu bakalan block range blocknya itu bakalan kecil coy. Tapi kalau yang kayak gini, tapi ini lebih gede range-nya, paling maksimum kayak gini ya guys ya. Kalau nggak salah 92 ya guys ya. Ini jauh banget coy ya. Jadi mungkin lo kalau bisa sampai situ masih kena ini ya, kena jangkauannya. Setahu gue di pre-release itu maksudnya di apa ya, Minecraft yang apa ya, baru uji coba ini ada damage ya guys ya, ada damage ya. Jadi ada kayak partikel kuning-kuning. Ini gue nggak tahu, ini nggak ada damage sama sekali. Seharusnya ada damage ke monster atau mob gitu ya guys ya. Tapi di sini nggak ada coy ya. Oh, dia kena damage ya. Siap. Oke, dia kena damage tapi partikel berubah ya guys ya. Setahu gue partikel warna kuning coy. Ini kenapa jadi warna biru coy ya? Setahu gue ada biru ada kuning coy ya. Coba kita taruh sini. Oh ya, kena coy ya. Setahu gue ada biru ada kuning coy ya. Please lah ya. Ini Minecraft bener-bener ngetrol ya guys. Di pre-release tuh warnanya partikelnya kuning sama biru coy ya. Coba kita taruh luar di sini guys ya. Apakah dia masih kena? Oh, kena juga coy ya. Coba kita taruh yang lebih jauh. Jadi ini bener-bener mantap ya, beacon versi 2 aja. Beacon versi 2 coy ya. Ini nambah mining hash juga ya guys ya, by the way. Oke. Okay, kita lihat. Oh, kayak sih ini enggak kena ya guys ya. Mungkin ini harusnya jaraknya harus deket ya guys ya. Mungkin ada player yang mau ngancurin itu. Jadi itu ya guys ya. Ada damage ya guys ya. Tapi ini skinnya mantap sih guys ya. Oke. Okay, coba kita deketin. Oke, okay, mungkin ini jaraknya mungkin segini aja, sekitar berapa? 10 ya guys ya. Dan di sini enggak kena lagi. Mungkin kalau deket area-area ini ya doang ya guys ya. Mungkin ntar gue bakal buat video sekitar 3 atau 4 video ya guys ya, karena konten juga coy sebenarnya coy. Ditunggu aja ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Ini mungkin yang part pertama. Jangan lupa untuk di stay tune aja channel gue. Dan yap, see you again next episode. Bye bye.